tapi tangannya udah bisa gerak. Coba. Ya, bisa. Alhamdulillah. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Rena. Jadi Tante Frozen sama Om Nino yang kesini. Kamu gimana kabarnya? Pak, Bu, saya permisi dulu ya. Rena, Miss ke kelas lagi ya. Ya, Sus. Sus. Oh ya, Miss, maaf. Rena, apa kabar? Kamu sehat? Sehat, Om. Seneng banget. Tante Frozen bilang kalau kamu udah banyak kemajuan. Tangan udah bisa digerakin, udah mulai bisa bicara. Alhamdulillah. Papa senang dengarnya. Iya, Om. Eh, gimana? Kamu seneng gak? Akhirnya sekarang udah bisa masuk sekolah lagi. Ketemu teman-teman. Seneng? Seneng. Ya Allah, bahagianya. Semoga cepat sembuh, udah bisa jalan lagi. Biar bisa aktivitas kayak dulu ya. Sebenarnya aku gak mau ketemu sama Om Nino. Aku takut kalau Om Nino mangsa tinggalin Papa. Tapi kalau lihat Om Nino, dia kelihatan sayang sama aku. Gue bahagia banget ngeliat Nino yang senang ngeliat Rena sembuh. Ya Nino sebenarnya begitu tulus sayang sama Rena, seperti Ah. Ya semoga aja Nino gak akan pernah ngeribut-ributin lagi sama Ah. Dan akan terus sama-sama nunjukin kepeduliannya dan sayangnya seperti ini. Itu akan melegakan gue yang sempat menjadi penyebab akan jauhnya Nino dari Rena. Tapi tangannya udah bisa gerak. Coba. Ya, bisa. Alhamdulillah. Ya Allah. Sudah nangis ya? Simpan air mata kamu. Saya gak butuh ini semua dari kamu. Kalau kamu mau benar-benar minta maaf, kamu tidak perlu melakukan itu 25 tahun yang lalu. Kau sudah menyakiti hati aku. Rosa. Saya tahu saya sudah membuat kamu terluka. Saya sudah membuat hati kamu terluka. Saya nggak tahu kalau akan membuat kondisi kamu jadi seperti ini. Andai saya tahu, saya nggak akan mengambil Mas Hartawan dari kamu. Tutup mulut kamu. Simpan perkataan manis kamu di depan anak saya. Sebenarnya saya sudah melupakan kejadian 25 tahun yang lalu. Tapi begitu kamu muncul dan kamu mengancam saya akan menghancurkan keluarga, itu yang bikin saya seperti ini.